Bentar. Bentar ya. Kenapa sih, Bos? Abang kenapa kagak bilang kalau adanya abang sama keponakannya abang mau datang kemari? Ya maaf, lupa. Terus kenapa? Lu marah? Kesel? Nggak terima mereka tinggal di mari? Bang, ayah bukannya kagak ngizinin adik sama ponakan abang nginep di mari. Tapi abang mikir dong, Bang. Ayah ngurusin abang sendiri aja, ayah udah capek setengah mati. Apalagi ada adik sama ponakan abang. Ya Allah, Bang. Pengeluaran kita makin banyak. Kasihan si Farah. Lu nggak denger ditinggalin sama lakinya? Nah itu. Apa? Itu namanya karma. Abang ngerasain kan sekarang adik abang dipoligami? Pelan-pelan. Terdengeran. Makanya mikir, Bang. Mikir kalau mau kawin lagi. Kenapa jadi ngerebet ke gua sih? Lagi ngapain sih ditaruh di mari? Kenapa kagak dibawa ke rumahnya Ani, no, bini abang kedua? Rika, lu kan tinggal bersendiri. No, si Ani ada gadisnya. Bodo amat. Udah, tenang ya. Tenang. Kamu mau kemana? Tidur, mah. Pusing. Udah kenyang atau nggak makan, deh? Udah kenyang katanya. Mau istirahat dulu kali. Bang. Kayaknya Pak Rika nggak setuju deh saya tinggal di sini. Saya pindah ke tempat lain aja ya. Nggak usah. Udah, tinggal di mari aja. Tapi Pak Rika nggak setuju, Bang. Saya jadi nggak enak. Ini kan rumah gua juga. Lagian, si Rika itu sebenarnya orangnya baik. Penyabar. Punya hatinya penyayang. Ria. Dibuka dong. Rika. Dikunci. Tinggal di rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben, sekarang tanggal ganjil. Harusnya kan abang nginep di rumah Rika. Yaelah, baru datang udah ngomongin tangga. Debbie, bikin papi kopi dong. Ntar dulu, Pi. 5 foto lagi, bentar ya. Bentar. Mau dipijit, minta aja sama si dia. Bukan itu. Adik abang, si Farah, udah dateng sama anaknya. Apa maksud kamu gak mau sekolah? Kamu mau masa depan kamu suram seperti mama? Ya lagian mama sih, ngapain maksa aku ikut kesini? Ini kan masalahnya mama. Fatih, kamu denger ya? Cuman kamu nah harapan satu-satunya buat mama. Cuman kamu yang mama miliki. Kalau memang kamu gak betah numpang di sini, tunggu dong sampai mama mendapatkan pekerjaan, lalu kita pergi dari sini. Po? Udah malam. Waktunya orang istirahat. Lah, datangnya ke rumah si Rika. Kenapa nginepnya gak di rumah si Rika? Pasti Rika gak bolehin ya? Boleh. Cuma kalau abang pikir-pikir, ya kalau Farah di sini, Pan bisa bantuin lu. Kalau dia nginep di sana juga masih bisa kok bantuin aku, Bang. Lagian ya, Bang.
rumah Ani ini udah sempit. Mau taruh di mana? Hah? Maksud kamu apa? Kenapa? Lo gak senang? Kenapa? Jas, kamu ngapain sih belain dia? Ya kamu yang lempar bola ke dia duluan. Aku kan lagi main basket, Chels. Bebas udah dong. Deh, cukup. Misi. Lu pada bengong semua, pisahin. Lu gak berani lapor polisi. Biarin aja lah, Be. Mereka kan preman-preman sini, Be. Lagian kalau mereka pada koin, kan kita yang aman, Be. Iya, Be. Bener, Be. Jatuh semua. Kenapa itu bang bisa begitu bang? Ah, kesurupan kali. Sin. Hah? Ambil air. Oh iya, bentar. Iya, ambil air. Ambil yang banyak bang. Maafin gua. Iya, sama-sama. Maafin gua. Iya. Saya juga minta maaf. Mulai sekarang, Bapak tidak mau lagi dengar ada bully-membully di sekolah kita ini. Ingat, kita sesama muslim itu bersaudara. Allah sudah jelas sekali mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian. Dan bertakwalah kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat-Nya. Nah, supaya kita mendapatkan rahmat yang Allah janjikan kepada kita, waktunya kita sholat. Fatih, komat. Saya nggak bisa komat, Pak. Ya sudah, kamu harus rajin belajar lagi, ya? Iya, Pak. Siapa yang bisa komat? Saya, Pak. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalah sholah, hayyalah falah. Kodokomati sholah, kodokomati sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ampuni hambamu ya Allah. Hamba sudah turun tangan menggunakan ilmu pukulan tanpa bayangan ya Allah. Hamba takut ria ya Allah. Besok lu jangan duduk sampai nyampe lagi. Ngerti lu? Bo, pulang, Bo. Lu gak usah ikut campur. Aduh, Doni, jangan galak-galak. Sini, bantuin. Makasih. Aduh. Kalian kenapa sih? Salah saya sama Rembo apa? Lu mau tahu salah lu tuh apa, ha? Apa?
Jadi lo itu udah salah. Keluar lo. Apa lo beres sama dia? Johnny! Sal, kita bertiga tuh gak jahat, kita tuh mau nolongin dia ya kan? Iya, nolongin yeah. dia. John, udah deh kamu tuh gak usah bohong. Lebih baik kalian bertiga sekarang pulang. Tapi Sal. Please, John. Mau ketemu sama gue kalau sebelum gue minta maaf sama lo. Iya, saya udah maafin kamu kok. Thanks ya bro. Tapi kalau lo nggak keberatan kita ketemuan lah. Tapi kalau lo nggak bisa nggak apa-apa. Cuma takutnya Chelsea nggak percaya kalau misalnya gue belum nemuin lo dan mau minta maaf sama lo. Sorry, gue udah buat lo takut. Fatih, kesabaran mama sudah habis loh. Kenapa sih kamu jadi kekanak-kanakan begini? Ayo cepat keluar. Fatih, kamu di mana, nak? Fatih! Rame banget, anak cuma atuh doangan. Fatih gak ada di kamarnya, Po. Lagi main kali ke rumah temennya. Kagak mungkin juga kan, dia pulang ke Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Sekarang kan jatahnya Bang Husin di rumah aku. Siapa sih yang ambil jatah lo? Gue kemarin mau nganterin adiknya Bang Husin. Oh, ini adiknya Bang Husin. Ih, kamu itu emang pinter cari alasan. Apalagi pinter manfaatin orang juga. Ih, sembarangan aja lo kalau ngomong ya. Ani, Rika, cukup. Kenapa, Evan? Bang, Fatih ada di sini. Nggak ada. Emang kenapa? Dia kabur, Bang. Aku takut dia nekat ke Kalimantan. Kita cari ya. Kita cari. Bentar, bentar. Abang mau kemana? Bang mau nanya-nanya. Abang! Bang! Abang! Ya, aku ya. Love you. Hati-hati ya, Bang. Bang Husin! Bang! Rika ngikut, Bang! Bentar, bentar. Mau nanya. Ini ya, kalau HP baru, nomor situ hilang dah ya. Takutnya kehapus. Lu tuh ya, emang tukang pamer. Lu itu harusnya tahu diri. Lu sebagai istri kedua harusnya ngalah sama gue istri pertama. Lagian kedudukan kita itu ya, lebih tinggian gue nih. Gue pertama, lu kedua. Paham lo? Iya, kalau masalah nomor, aku kalah. Tapi kan kalau masalah seger-seger, aku menang toh. Ya? Shh, jangan berisik, gak enak dengar sama tetangga. Lu lurusin deh rambut anak lo. Dia emosian ya. Ih, gak boleh emosian tahu. Yaudah kita masuk. Lama nih. Balik aja lah. Palingan dia juga takut. Bro, kita udah lama nunggu di sini. Lagian gue juga gak bisa jalan sama Chelsea kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Fatih. Akhirnya datang juga dia. Lo kira lo gak bakal datang. Fatih, kamu mau kemana? Saya mau pulang ke Kalimantan. Oh bro, sayang banget. Padahal gue pengen kita jadi teman lo. Bro, maafin gue ya.
babi. Eh, apa mana? Kalian jahat. Diam kamu. Lepasin. Diam. Lepasin. Tolong! 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 Bangun lu.